Oke teman-teman, itulah tadi cuplikan video dari Pak SBY dan Pak Harto ya teman-teman. Jadi video ini diambil pada tahun 2004. Nah, kita lihat di sini Pak SBY sedang melakukan haknya untuk memilih presiden dan wakil presiden. Nah, ini sebenarnya bertepatan dengan momen pemilu tahun 2004 teman-teman. Nah, di tahun 2004 ini ada capres ya. Jadi ada dua capres, kalau nggak salah ada dua capres waktu itu. Yaitu yang pertama ada Ibu Mega berpasangan dengan Pak Prabowo, dan yang kedua Pak SBY berpasangan dengan Pak JK waktu itu ya teman-teman, tahun 2004. Nah, seperti kita tahu Pak SBY dulu adalah mantan Menko Polhukam era Presiden Megawati tahun 2001 setelah Gus Dur diberhentikan ya, diberhentikan Pak Gus Dur diberhentikan, atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid kan Ibu Mega yang menggantikan teman-teman. Nah, ketika itu Pak SBY menteri
Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam ya. Kemudian beliau mengundurkan diri pada tahun 2003 dan menjadi capres Partai Demokrat, partai beliau sendiri di situ ya. Nah, di situ beliau menggunakan hak suaranya untuk memilih, dan di sini kita lihat juga sebenarnya beliau memberikan statement dalam bahasa Inggris ya, kemudian dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini juga kita lihat nih ada Pak Harto yang sedang menggunakan hak pilihnya untuk memilih presiden dan wakil presiden ya teman-teman sebagai warga negara Indonesia. Dan Pak Harto ini diwakilin atau ditemani oleh putri sulungnya Siti Hardianti Rukmana atau Mbak Tutut, dan anak laki-laki pertama beliau itu Sigit, Pak Sigit ya, Pak Sigit Harjujanto. Nah, di sini juga ada pengawalnya Iwayan Waden. Nah, ini juga pengawalnya Pak Harto ya. Ini adalah apa namanya? Pengawal Pak Harto atau bisa dibilang keamanannya, security dari Pak Harto nih, teman-teman. Nah, jadi video ini kita lihat Pak Harto melambaikan tangan ke pers ya. Karena Pak Harto dipanggil sama nih, akhirnya beliau melambaikan tangan. Nah, ini videonya tahun 2004 ya, teman-teman. Nah, itu dia. Oke, teman-teman, itu saja penjelasan dari video ini. Kalau teman-teman suka dengan Jenderal Besar Purnawirawan Soeharto atau fansnya Presiden Soeharto, jangan lupa like, share, and subscribe terus channel Soeharto Fans TV. Terima kasih.